Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang ini saya mengunjungi salah satu bagian dari saudara saya, dan beliau memiliki usaha konveksi. Nah, konveksi ini beliau sudah dalami dan sudah menjalani usaha konveksi ini puluhan tahun, pemirsa. Sejak lulus SMP ya. Wah, mantap. Jadi langsung tuh belajar dengan saudaranya yang memang sukses. Kemudian beliau mencoba mendirikan sendiri, luar biasa, di kampung Windu Haji. Windu Haji, tuh lupa baik. Windu Haji. Nah, jadi ini adalah peluang bisnis, ide bisnis yang bagus di masa yang seperti ini, walaupun seperti ini tetap karena bisa dijual lewat online. Baik, seperti apa selanjutnya kita akan berkunjung dan menanya-nanyakan tentang masalah bisnisnya, konveksinya, pemesanannya, dan bahkan apakah juga bagi calon pembeli, misalkan gitu ya, klien bisa kita menerima orderan gitu ya, bagi sekolah, perusahaan, lembaga, kantor itu bisa melakukan pemesanan di sini. Ya pastinya dengan harga yang bersaing. Oke, lanjut. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia pemiliknya. Alhamdulillah sehat, Adidi. Saya nyebutnya Adidi, pemirsa. Ya, namanya lengkapnya Didi Maksudi. Nah, Aina, Adidi, ini tuh sejarahnya berdiri sejak kapan, Adidi? Sejak tahun 92. 92? Wow, mantapnya. Jadi 92 itu udah mulai. Berarti udah. Boleh diceritain dong bagaimana proses berdirinya sampai sekarang? Ya, kita sebenarnya ternyata mermak dulu ya. Mermak dulu, ada inovasi usaha berdiri sendirilah. Mm-hmm. Satu persatu, terus lama kelamaan jadi alhamdulillah lah. Sekarang ada agak suksesan dikit. Alhamdulillah, rasa buat dapur ngepul mah udah pasti ada. Udah cukup. Bangun jangan dari bangun rumah. Gitu ya. Ya buat anaknya bisa hidup lah. Di sekolah. Yang penting mah anak ibu. Berkat. Iya. Sangat simpel alasannya. Terus gimana proses misalkan perkembangan ordernya, ngelayani seperti apa aja orderan tuh? Ya, ngelayanin jasa apa aja, silakan. Seragam sekolah. Seragam sekolah. Seperti kaos. Kaos, oke. Okay. Seperti apa? Terus ini batik. Wah, boleh ditampilkan batik. Heeh. Terus celak. Aya cahaya deh, cahaya. Katingali. Tah, ya. Apa aja produksinya? Kolor. Kolor, mantap. Ya, nih, mantap bagi toko yang punya toko seragam SD. SD. Wah, ini contoh-contoh ya, dami-daminya. Bahkan ini dulu bekas proyek pemesanan. Oke, okay. Sekolah, seragam sekolah. Korpri juga. Korpri bahkan, pemirsa. Ya, bisa, mantap. Terus naon deui? Jaket. Jaket. Tah, contohna aya kolor training. Iya, baju tidur. Baju tidur tuh. Ih, hampir hampir ini banyak ya kok ininya ya, jenisnya ya. Baju tidur itu contoh yang sudah dikerjakan dan bisa berapa banyak minimal pemesanan? Ya bisa hampir 500. Wah, mantap. Jadi 500-an ya ada ini ya, pemesanan yang contohnya maksudnya contoh pemesanan sudah pernah 500 ini, piece. Ini yang ini 300 pasang. 300 pasang yang sudah dipesan dan luar biasa. Terus naon itu? Batik. Batik, mantap. 200 stel. 200 stel yang sudah pernah dipesan. Ya, lagi dipesan. Alhamdulillah, ya. Sedang dipesan, belum selesai. Ya. Nah, mantap. Oke, A, ini mesin-mesinnya didukung oleh berbagai banyak mesin, sudah siap, ready ya. Nah, lagi libur pegawainya. Nah, bagaimana sistem pembayaran dan pemesanannya, ordernya seperti apa? Kuduna prosesnya? Ya, bisa online. Bisa online lewat telepon? Ya, lewat telepon. Masang di marketplace atau Tokopedia, ke Bukalapak enggak? Enggak, lewat online aja. Online. Lewat HP ya. Dihubungi nanti pemirsa ada di deskripsi YouTube semuanya, nomor teleponnya ya.
Nanti bisa dihubungi aja WA-nya Adidi ini. Gitu ya. Iya, iya. Jadi itu prosesnya, kemudian ada DP atau berapa persen minimal? DP minimal 50%. Bagus, mantap. Lebih baik 100%. Itu mah lunas. Selesai, lunas. Udah. Barang habis, duit habis. Nah, itu. Jadi artinya Murnia bisa kasih DP 50%, iya. Ketika barang sudah diterima harus lunas. Sudah ada lunas berbarengan seperti COD, iya. Cash on delivery, sisanya gitu ya Adi dia. Iya. Nah, sampai mana pemesanan paling jauh boleh dipesen? Ya kita lihat Cirebon aja sih, Cirebon, wilayah Cirebon Kuningan. Udah Cirebon Kuningan. Boleh di ke tempat yang lain mungkin kalau dijemput ke sini sendiri boleh? Ciledug? Boleh, Ciledug ada. Boleh, ya. Majalengka bisa. Kalaupun misalkan dari luar kota, orangnya kesini boleh? Boleh. Boleh aja kalau dianya kesini, Maya. Iya. Oke, gampang diatur. Ataupun misalkan dari jauh juga, main transfer juga nggak jadi masalah ya? Iya. Dari misalkan luar kota, yang penting dia transfer, terus kemudian nanti dikirim lewat JNE? Bisa. Bisa. Ya, berarti dari senasional dong bisa? Bisa. Yang penting nanti bikin jalin komunikasi aja, betul tidak? Betul. Mantap, pemirsa. Jadi... dan ya ini yang mungkin ada satu lagi. Selain itu kan bagi pembeli, calon pembeli. Kalau bagi yang mungkin ada yang baru melangkah ingin punya usaha ide bisnis konveksi, gimana mungkin tips dan triknya secara singkat? Nah, silakan Adidi. Singkat triknya. Untuk mau memulai yang mau punya usaha baru jalan misalkan. Ya kita tuh harus sabar dulu ya. Sabar, sama bagus ya. Adidi. Terus cari pengalaman dulu tempat okay. lain. Oh iya. Dapat baru kita coba-coba di rumah, sambil praktek, sambil bikin ide. Tuh gitu, udah sudah bikin ide, insya Allah. Kalau ngejahit sih taunya dari orang. Gitu ya. Bukan tahu dari lahir. Jadi ada proses belajarnya. Iya, belajarnya dari orang. Oh, mantap. Jadi orang kasih, iya? Kasih itu pengalaman. Oke, gitunya Adidinya. Kayak seperti ini. Saya udah bisa ini, nanti yang baru kan lain lagi modelnya. Berarti belajar lagi. Oh. Datang lagi, belajar lagi. Jadi belajar itu dari orang. Baik, baik. Kesabaran baik. Dan keuletan. Keuletan. Gitu. Iya. Mantap. Jadi belajar itu harus. Harus terus menerus, tidak berhenti. Ya. Oke. Okay. Bisa itu bukan dari lahir. Oke. Okay. Dari orang. Dari orang. Jadi artinya emang kita harus giat belajar tentang apa yang kita maksud mau apa gitu ya. Iya. Oke. Okay. Kita harus terus belajar, belajar dan belajar. Karena tukang jahit itu selamanya belajar terus. Karena, oh gitu ya? Iya. Kan ini udah lama. Datang lagi model baru harus belajar lagi. Nanti model baru datang lagi belajar lagi. Berarti kita harus ngikutin tren. Iya. Kayak kan dulu katanya ada baju Inu lah, ada baju LP kan beda. Oh iya. Bisa datang lagi. Iya. Ganti lah. Mantap. Jadi harus belajar terus. Harus belajar terus. Tiada henti berinovasi. Iya, berinovasi. Gitu. Kan ganti lagi. Jadi enggak jadul. Akhirnya bertahan. Iya. Ya pesanan tuh ada terus akhirnya. Iya, jadi kita harus berinovasi, cari ide-ide. Oh. Nanya. Oke. Pengalaman. Oke, harus banyak nanya juga. Iya, banyak nanya. Terus pengalaman juga. Baik. Cukup? Ada lagi, yang mau disampaikan yang paling penting mungkin statement? Udah, gitu aja. Gitu aja ya. Berarti giat belajar terus, jangan sampai lelah ya, walaupun sudah jadi konveksi, sudah jadi tukang jahit atau punya usaha milik konveksi. Oke. Ayo mesin teh non WA. Mesin dah. Ini mesin lubang kancing. Ini mesin juki. Oh, mesin juki. Juki. Oke. Jahit. Mesin jahit. Jack. Kita jeng naon fungsinya? Obras. Iya. Mesin jahit. Jeng mesin jahit. Iya. Lubang kancing. Lubang kancing. Oke, iya. Mesin jahit. Jadi ini minimal untuk bisa itu tuh ini ya, diantaranya ini sudah standar. 1, 2, 3, 4. Oke, mantap. Dan bisa berkonsultasi bagi yang ingin ini berkonsultasi ke ayah, pastinya insya Allah akan dibantu. Dan bisa mesin nggak? Mesin bisa pesan ke ayah nggak?
dicariin. Bisa servis. Wah, Adidi tuh bisa servis pemirsa. Dengan harga yang kompetitif lah. Benar enggak? Oke. Terus kalau misalkan suruh cariin mesin lengkap paket ada. Nah, insya Allah nanti ya yang penting dibicarakan. Betul tidak? Bisa jadi bisa mentraining lah. Yang penting ada ongkos. Ongkos transport aja lah macam. Ongkos. Iya, itu bisa diobrolin lah ya. Mantap. Oke, ini. Eh, mau pada makan enggak? Eh, udah langsung pulang nih. Ah. Udah langsung pulang, udah. Jangan, jangan. Opak, opak, opak. Hatur nuhun, Nak. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.